selanjutnya, yaitu belalang. Berbeda dengan teman-teman di Araselo, jika teman-teman di Sindang Barang, Bogor, Jawa Barat, senangnya berburu belalang. Cara menangkapnya mudah saja. Ayo kawan-kawan, kita kumpulkan. Selanjutnya, akan kita olah menjadi makanan lezat. Begini cara mengolahnya, Bolangers. Pertama, belalang harus direndam dulu dengan air panas, lalu biarkan sesaat. Waduh, kebetulan ibu baru saja selesai menanak nasi. Nah, belalang yang sudah direndam kemudian digoreng deh sampai matang. Sekarang saatnya menyantap belalang goreng dengan nasi hangat. Wih, rasanya nikmat. Menurut buku yang kubaca, belalang goreng ternyata tidak kalah bergizi dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging sapi. Nah, jadi cocok banget buat petualang cilik seperti kalian.